Sabtu 20 April 2024 kami melaporkan dari Stadion Sileri, Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, di mana tadi kita saksikan bersama-sama Persib akhirnya bisa memenangkan pertandingan melawan Persebaya dengan skor akhir 3-1. Ketiga gol dicetak oleh David Da Silva. Nah, ini karena saat ini para pemain menghampiri tribun penonton yang sudah memberikan dukungan langsung pada pemain saat pertandingan melawan Persebaya Surabaya. Kita lihat bagaimana para pemain untuk memberikan ucapan terima kasih atas dukungan Boboto, penonton yang menghadiri pertandingan di Stadion Sijalak Harupat pada hari Sabtu 20 April 2024. Lihat bagaimana suasana Stadion Sijalak Harupat begitu menggema menyambut kemenangan Persib, ya, menangut pemain Persib atas Persebaya dengan skor 3-1. Nah, kita lihat para Boboto yang berada di kamp sebelah timur melakukan picking clap. Suasana di Stadion Sijalak begitu menggema, ya, atas kemenangan Persib yang begitu dengan pada babak kedua yang lebih memperlihatkan permainan dari pemain David Da Silva, Ciro Alves dan Makrok, yaitu kolaborasi tiga pemain memberikan permainan yang menarik sehingga Boboto yang hadir di stadion terhibur dengan permainan gaya-gaya permainan Persib yang di akhir-akhir pertandingan, di mana tadi kedudukan sempat sama, satu sama, namun pemain David Da Silva terus melakukan desakan-desakan dan akhirnya bisa mengungguli pertandingan dengan skor 3-1. Nah, ini saat ini para pemain tengah menuju ke tribun sebelah utara. Tribun sebelah utara untuk menyambut, memberikan ucapan terima kasih atas Persib melawan dukungannya yang secara langsung. Ya, menyala bangku, menyala Boboto Persib di Stadion Sijalak Harupat. Nah, kita lihat para pemain, ofisial, pelatih akan hampiri Boboto, penonton yang berada di tribun sebelah utara. Kita lihat.
apa kejauhan ini sobat tribun ya, kejauhan. Nah ini saat ini pemain tengah berada di tribun sebelah utara. Ini kita lihat anak-anak dari David da Silva juga ikut ke turun ke lapangan sebagai bentuk apresiasi atas kegembiraan kemenangan yang diraih Persib pada saat hari ini di Stadion Sijalak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.